Halo bosku, kali ini kita akan menyaksikan lagi lelangan dari bos Prananta Dwi Putro Ocean. Oke, lelangan kali ini dengan item 10 Golden Seri Wayang. Oke, kita lihat deskripsinya dahulu. Kertas layaknya Very Fine Plus, bekas tapi masih bagus, tapi sudah dipres. Oke, minus ada bagian ketarik, cek detail foto. Open bidnya adalah 200.000 dan kelipatannya 20.000. Penutupan lelangan di jam 20.45 malam ini. Kita cek itemnya. Oke, ini adalah tin golden ataupun 10 golden. Dicetak pada Batavia ataupun Jakarta tanggal 22 September tahun 1937. Ini nomor serinya, ini tahun cetaknya ada. Dan nomor serinya LB09637. Ini tampak depannya bosku ya, kiri kanan ada tahun cetakannya. Kemudian gambar belakangnya Deja Va Cebang. Seperti kita ketahui, Deja Va Cebang adalah bank Indonesia yang sebelumnya terbentuk Bank Indonesia. Ini ada huruf. Oke, 10 10. Nah, ini watermarknya bosku. Ini watermarknya, tanda airnya adalah kayak gini sih, bergelombang gitu. Ini gambar airnya atau watermark. Biasa uang baru itu coba teman-teman terawang aja di bawah matahari atau bawah lampu, bakalan muncul watermark ataupun tanda air. Kita masuk ke hasil lelangan. Open bid auto close dimenangkan oleh bos Asep Rahadian Effendi dengan nilai 200.000 rupiah saja. Murah sih. Kita cek bosku, 10 golden wayang. Ini 920.000, cuman sepotong aja sebelah doang, 21.000. Lumayan cuan sih ini, cuman 200.000 ya. Ini yang jelek aja 149.000. Ini kondisi yang hampir sama dengan yang tadi 380.000. Masih untung sih kalau cuma 200.000 ya bosku ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini lelangan kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf bosku ya. Bila ada pertanyaan dan lain-lainnya, silahkan tinggalkan di komentar. Salam mancing mania. Salam. Mantap.